pengurus majelis pembimbing cabang, pengurus kuartir cabang, lembaga pemeriksa keuangan dan dewan kerja cabang Gerakan Pramuka Merangin masa bakti 2023-2028 dilantik secara bergiliran. Pelantikan berlangsung di auditorium rumah Dinas Bupati Merangin. Pengurus Mabicap Gerakan Pramuka Merangin dilantik oleh Ketua Kuarda Jambi, Sudirman. Sedangkan para pengurus kuartir cabang dan lembaga pemeriksa keuangan dilantik Kamabicap Gerakan Pramuka Merangin, Mukti. Sementara Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka Merangin dilantik Warcap Pramuka Merangin, Agus Zainuddin. PJ Bupati Merangin, Mukti Said berharap Gerakan Pramuka Merangin lebih dapat mencetak generasi muda sebagai tunas bangsa yang baik, bertanggung jawab, dan ikut serta dalam pembangunan nasional. Mudah-mudahan dengan pengurusan yang baru ini, Gerakan Pramuka di Kabupaten Merangin lebih meningkat lagi dan dapat mencetak generasi muda sebagai tunas bangsa yang lebih baik, bertanggung jawab, dapat mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif dan ikut serta dalam pembangunan nasional. Dari Merangin, Jeff Rizal, InfoJambi.tv melaporkan.